Kericuan antara rombongan pengantar jenazah dengan seorang sopir truk terjadi di Jalan Raya Polos Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Dugaan sementara, kejadian ini lantaran laju rombongan pengantar jenazah asal Kota Makassar merasa dihalangi oleh truk korban. Massa yang emosi menganiaya sopir truk hingga terluka. Massa juga merusak kaca depan truk hingga pecah. Sopir memilih untuk melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, puluhan rombongan pengantar jenazah memaksa agar truk memberikan jalan. Lantaran kondisi jalan yang padat dan sempit, truk tidak dapat menyingkir. Kembali lagi dengan membawa banyak rombongan hingga memaksa sopir truk. Untuk melakukan penindakan, polisi menunggu laporan korban. Tindakan anarkis rombongan pengantar jenazah juga pernah terjadi pada tahun lalu dengan mengeroyok anggota Polantas. Pada kasus tersebut, 3 pelaku menjadi tersangka. Kami hanya berharap jika memang masyarakat merasa menjadi korban dari aksi para pengantar jenazah, kami harapkan datang melaporkan kejadian kepada Kapolres Goa atau ke pihak polisi yang terdekat. Rombongan pengantar jenazah agar tidak anarkis di jalan raya karena dapat merugikan orang lain.